Invoice. Kali ini ada penumpang yang datang dari Hong Kong. Ketika barang bawaannya melewati mesin X-ray, di mesin X-ray tersebut terlihat beberapa barang yang mencurigakan. Setelah dibuka tasnya, penumpang ini kedapatan membawa 6 kotak yang berisi perhiasan. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Seringkali petugas mengalami kesulitan ketika melakukan pemeriksaan kepada penumpang, yaitu salah satunya adalah kendala bahasa. Karena setiap orang yang masuk ke Indonesia belum tentu bisa berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris sebagai bahasa universal. Makanya ketika kemarin ditanya, si penumpang tidak mengerti apa yang sedang ditanyakan oleh petugas bea cukai. Karena kita melihat ada gerak-geri yang tidak wajar dari penumpang ini, maka kita memutuskan untuk melakukan body check atau cek pemeriksaan fisik dari penumpang. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap penumpang dan ternyata tidak ditemukan apa-apa, kemudian penumpang diajak ke kasir bea cukai untuk dilakukan penghitungan pajak yang harus dibayar. Rupiah. Bisa dia ngitung nolnya itu yang dua ini. Kemudian dia mencoba mengontak temannya yang orang Indonesia untuk menerjemahkan apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh petugas bea cukai. Nah, setelah terjadi komunikasi yang baik tersebut, akhirnya si penumpang itu mau membayar pajak sesuai dengan bea masuk yang harus dibayar.